Pasangan hit Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan akan segera membawa hubungannya ke jenjang pernikahan. Kabar tersebut semakin gencar diperbincangkan usai beberapa artis lain seperti Inul Daratista dan Pasha Ungu membongkar soal rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang semakin dekat. Baru-baru ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan telah menggelar acara silaturahmi sekaligus lamaran di momen hari pertama Lebaran. Kabar tersebut berawal dari unggahan foto Lesti Kejora bersama keluarga Rizky Billar yang datang ke rumahnya. Tak hanya Lesti Kejora, momen pertemuan keluarga tersebut rupanya turut dibagikan oleh Endang Mulyana, ayah dari Lesti Kejora. Kehadiran keluarga yang lengkap tersebut sontak menimbulkan banyak spekulasi bahwa keduanya benar-benar telah melakukan pertemuan keluarga untuk membahas soal pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam waktu dekat. Kabar soal pernikahan Rizky Billar dan Lesti yang semakin dekat rupanya sebelumnya telah dibocorkan juga oleh beberapa artis seperti Pasha Ungu. Tak hanya Pasha, Inul Daratista melalui unggahan di akun Instagramnya telah memberikan bocoran bahwa pernikahan Billar dan Lesti akan digelar beberapa bulan lagi. Hal tersebut disampaikan Inul melalui keterangan foto dirinya bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sementara itu, Pasha Ungu dalam suatu kesempatan juga sempat membocorkan bahwa dirinya telah diminta Rizky Billar untuk menjadi saksi di acara akad pernikahannya. Sebagaimana diketahui, Deni Darko sebelumnya juga telah menyampaikan prediksi soal waktu pernikahan Lesti dan Rizky Billar yang akan digelar tahun ini. Deni Darko menyebut bahwa kemungkinan terbesar waktu pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar adalah di bulan Oktober. Deni Darko memprediksi bahwa jika diselenggarakan di bulan Oktober, maka pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan digelar secara meriah melebihi pernikahan Hatta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.